Tuan, saya ada satu soalan. Pernah tak tuan rasa dah 20 tahun hidup, 30 tahun, 70 tahun, 50 tahun hidup, banyaknya dosa aku ni. Apalah yang aku buat kat dunia ni? Dan adakah Allah ampunkan dosa aku ni? Pernah terfikir tak tuan? Dan tuan nak tak kalau saya kongsikan dengan tuan? Ada cara sebenarnya untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita ni tuan. So tuan, tolong tonton sekejap video ni sampai habis. Solusi dia tuan adalah berpuasalah pada hari Arafah. Sebab apa tuan? Sebenarnya puasa pada hari Arafah ni adalah satu hadiah besar yang Allah kurniakan dekat kita untuk berikan keampunan kepada seluruh umat ni tuan. So sangat rugilah kalau sempena hari Arafah ni kita buat tak tahu, buat dek je macam tak ada apa-apa yang berlaku, tiba-tiba raya. Sayanglah, kita gunakan hari ini untuk kita berpuasa bersama insya-Allah. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita tuan-puan tahun sebelum ni dan tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. Dan ada satu hadis Nabi. Nabi bersabda tuan-puan, "Yukaffiru sanatah al-madiyah wal baqiyah." Puasa pada hari tersebut ataupun hari Arafah akan menghapuskan dosa kita tuan-puan tahun sebelum dan juga tahun yang akan datang. Maksudnya 2 tahun ni tuan-puan insya-Allah dosa kita Allah ampunkan. Syarat dia tolong puasa pada hari Arafah. InsyaAllah mudah je tuan-puan betulkan niat kita. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita insyaAllah. So tuan-puan, jangan lupa untuk share, komen, save video ini. Moga ramai lagi dapat manfaatnya bersama. Selamat berpuasa.